Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar di khutbah Jumat, seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, eh Das'ad, hati-hati kau, mengaku kau Islam belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan makanan haram. Apa salah satu di antaranya? Menerima serangan fajar ketika pil caleg dan pilkada. Kau tepuk tangan, nah kau semua pelakunya. Orang kampanye wane piro. Hei, hei, tak apa kita miskin, tak apa kita kerja ala kadarnya, tapi kau bilang sama mereka, jangan kau sogok saya. Kamu tidak bisa beli suaraku. Kalau begitu mampu kau ucapkan, insya Allah negara kita akan dipimpin orang-orang baik. Kalau pemimpinmu, anggota DPRmu, wali kotamu, gubernurmu, presidenmu baik, kalau bukan kau nikmati sekarang, insya Allah anak cucumu yang akan nikmati nanti. Tapi kalau kau minta, jago ketawa. Serius ini. Maka saudara-saudaraku, kita ini meskipun satu orang saja suara kita, tapi kalau semua memilih orang-orang baik, insya Allah negara kita baik. Anda tahu enggak, di Indonesia 80%, 88% muslim, selebihnya non muslim. Berarti kitalah paling banyak. Kitalah orang Islam paling banyak. Lalu kenapa negara yang paling banyak Islamnya di dunia paling banyak juga korupsinya? Kenapa? Karena kau pilih orang-orang yang tidak baik. Maka saudaraku, 2024 tolong kamu pilih orang baik. Bukan karena uang, bukan karena partai, bukan karena temanmu, tapi kau yakin ini bisa orang baik ini. Ya, bisa? Bisa? Bayangkan kalau orang yang ada di dalam sini 1 juta orang ini, kurang 900. Masya Allah. Kalau kalian pulang memilih nanti, kau kasih tahu anakmu, kau kasih tahu istrimu, kau ajak mertuamu, jangan kau terima uang sogok. Insya Allah negara kita akan baik. Kalau kau terima uang sogok, maka negaramu banyak minyaknya, tapi ngantri kau beli minyak. Betul? Makanya jangan kau pilih yang sogok kau. Belen-belen semua ini. Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam yang benar, bukan Islam pilcalek. Ini kalau mau mendekat pilcalek lagi, deh. Itu calek langsung pakai songkok. Biar enggak nak kenal ki senyum juga. Kentara itu calek, kalau ada di warung kopi murah senyum, biar enggak disuruh traktir nak traktir ko, calek itu. Wow, bagi-bagi kartu nama. Ini kartu namaku. Sama-sama Bubuhan Bugis. Pilih saya, ada masalahmu, telpon saya 24 jam. Begitu terpilih, nak ganti nomor HP nak. Ada begitu di Balikpapan? Ada. 2004 jangan lagi keulangi kebodohanmu. Hah? Tidak mungkin yang terpilih orang dari Makassar pilih, tidak mungkin. Tidak mungkin orang dari Pare-Pare pilih. Tidak mungkin dari Jawa yang pilih. Siapa yang pilih? Kamu semua. Maka 2024 jangan pilih orang-orang yang kau yakin ini hanya pencitraan. Bisa? Bisa. Betul? Betul. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Hei, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Pernah kau bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Diculik anakmu, kau pergi lapor di Polres. Tabe, Pak Kapolres, diculik anakku. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, barusan saja polisi bubar. Hei anak muda. Hei. Kalau motormu hilang, siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam, enggak kau dapat motormu. Ah, maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kau, siapa bungkus kau? Pur. Kau melanggar. Kau ndak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya ndak lihat Bapak. Mana surat-suratmu? Kasih surat-surat lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia, best. Lihat kau di dalam? Ada bosnya polisi di sini. Ada pantun, masya Allah. Beliau ini tidak wajib hadir di sini, tapi karena cintanya kepada masyarakat yang ada sekitar sini, beliau datang untuk menghadiri acara itu. Masya Allah. Kita doakan beliau segera jadi bintang. Bintang satu. Saya bilang tadi sama beliau, Bapak insya Allah jadi jenderal. Kalau bukan Bapak jadi jenderal, masa ada saat latih. Maka yang baik, polisi jaga rakyat, rakyat cintai polisi. Sama-sama kita punya Republik Indonesia, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Bapak-bapak pernah lihat air hujan? Pernah lihat air hujan? Pernah? Sering. Ada yang bisa hitung air hujan? Ada? Tidak ada. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, laju. Mana bisa dihitung? Tapi ketahuilah saudara-saudaraku, ada amal perbuatan yang kalian kalau lakukan, kata Nabi, jumlahnya lebih banyak daripada air hujan, pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatku, kata Nabi, berkumpul di satu masjid, lalu mereka bersalawat kepadaku, aku tidak bisa menghitung betapa banyak pahala Allah yang turunkan di tempat itu.
Maka kalau kumpul seperti ini, bersalawatlah seperti tadi. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Kita bertanding dulu. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Memang ini ibu-ibu selalu di atas. Masolah si pikirannya gimana ini? Ada juga orang Bugis di sini? Banyak orang Bugis? Masya Allah. Saya kemana-mana ceramah ketemu orang Bugis, Pak. Baru-baru saya dari Kuala Lumpur ceramah. Kau tahu di Kuala Lumpur? Kau tahu? Hah? Kampung baru terus belok kiri. Banyak orang Bugis. Saya pergi Penajam, banyak orang Bugis. Saya pergi Berau, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Singapura, ada di situ Bugis Street. Jarang orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Jago ini. Ah, ibu-ibu, bapak-bapak diam. Ibu-ibu dulu kita dengar. Salawat. Ayo, Bu. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah. Nilainya 9,5. Nah, sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, bencong boleh. Nah, kita besar-besar aja umpaka sirik ki bos. Yang kasih malu jenis kelamin kita. Ayo. Laju, ayo kencang. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,2. Tidak boleh dikalah ibu-ibu. Ini ibu-ibu ini ras terkuat di dunia. Alisnya sudah dikasih baik-baik. Nah, pergi lagi nak modele. Ah, ini ibu-ibu jago memang ini ibu-ibu ini. Kalau di jalan raya, weser kanan belok kiri. Begitu ditabrak nak bilang kau salah. Kenapa kau lihat weser? Mestinya kau lihat setir. Ayo rame-rame, ibu bapak, ayo sama-sama semua, semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Ini maulid. Karena waktu terbatas, silangsungan saja. Nabi usia 6 bulan dalam kandungan meninggal mi bapaknya. Coba, belum pi lahir sudah meninggal bapaknya. Lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah, lahir baru 4 hari dipisahkan sama ibunya, diambil sama ibu susunya namanya Khalimatus Saddiyah. 4 tahun umurnya dikasih kembali ke ibunya, Siti Aminah. Ya? Hei. Siapa namanya ibunya Nabi? Siti Aminah. Man dulu yang muka-muka sakaratil maut ini. Nah, ini bapak ini. Tabib Haji, berapa anaknya Nabi? Dua. Cocok salahnya. Berapa anaknya Nabi? Berapa? Serius? Hah? Kau dapat uang merah. Berapa anak Nabi? 7. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rukaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Mestinya lagu-lagu begitu kau hafal. Yang kau Cikampek, Tasikmalaya. Baik.
aku capek gara-gara dia. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Stop. Berarti Nabi lahir zaman jahiliyah, bukan zaman milenium, bukan zaman batu, bukan zaman modern, tapi zaman jahiliyah. Anda tahu yang namanya jahiliyah? Itu istri boleh tukar-tukar. Judi, kalau kau kalah kak, pakai istriku 2 hari. Itu zaman jahiliyah. Apalagi zaman jahiliyah tidak ada yang namanya kemerdekaan bagi budak. Tahu namanya budak? Salah satu di antara budak Bilal bin Rabah. Apa itu budak? Manusia tapi nilainya sama barang. Bukan pembantu. Kalau pembantu digaji tiap bulan. Tidak nak suka tuannya, pindah ke dia, cerewet sekali istrinya. Kalau namanya budak, hak milik sama HP. Namanya bapak punya HP, boleh dijual, boleh dibanting. Itulah budak, hak milik. Zaman jahiliyah. Apa tuhannya? Kayu, batu. Makin kaya, tuhannya dari besi. Kaya sedikit, tuhannya dari perak. Kaya dibawanya lagi dari batu. Dibawanya lagi dari kayu. Dibawanya lagi roti. Nah bikin, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Dia sembah. Sudah nak sembah, lapari. Nah bilang, Tuhan, kita saling pengertiannya. Sudah mau ku sembah, sekarang saya makan ku dulu deh. Nambil tangannya nak makan. Nambil kakinya nak makan. Terakhir nak lihat matanya. Nah bilang, Tuhan belum kenyang, nak ambil kepalanya dia makan. Zaman jahiliyah tuhannya dia makan. Sejahat-jahatnya bangsa Indonesia, belum pernah ada yang makan tuhannya. Tapi zaman jahiliyah tuhannya dia makan. Itulah Nabi lahir zaman jahiliyah. Nah, lahir Nabi. Pada saat Nabi lahir, yang tadinya di Mekah gersang tiba-tiba subur. Yang tadinya pohon kurma tidak berbuah, tiba-tiba berbuah. Yang tadinya onta kambing tidak ada, gersang karena gersang tidak punya air susu, tiba-tiba penuh air susu mereka. Itulah sehingga Nabi disebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, banyak waktu, sedikit waktu, sedikit lagi tuh. Jam berapa asar? Hah? Jangan pak. Bisa kok ceramah 1 jam setengah? Bisa dengar ceramah 1 jam setengah? Bisa. Betul? Betul. Saya tidak bisa. Nah, karena waktu terbatas, langsung saja cerita-cerita yang perlu sekarang. Satu, Nabi pernah didatangi orang miskin. Musafir, tahu musafir? Perjalanan jauh. Dekutu, oh ini rumahnya Muhammad. Dekutu rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Pelajaran pertama, kalau kau cinta sama Nabi, salam kau lengkap. Ketemu kau sesamamu muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah pakai selamat pagi. Biarkan mereka menggunakan selamat pagi. Biarkan mereka menggunakan selamat siang. Tapi kita orang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau singkat-singkai. Hei, waalaikum. Apa artinya itu? Hei, waalaikum. Jangan. Begitu juga kalau kau berwhatsapp, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 3 isinya itu salam. Assalam, semoga kau selamat. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, mak barakah penghasilanmu. Itu 3 doanya. Maka kalau kau ketemu sesama muslim, kalian cinta kepada Rasul, kalian sayang kepada Rasul, ingin berkumpul bersama Rasul, ketemu kau, salam kau baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi seperti ustaz.
Kau datang, kau cari-cari Ustaz. Itu justru yang menghalangi saya jalan, itu pengawal kek. Kasih jalan, kasih. Nah, kau yang tidak kasih ke jalan. Ku gaspol ku hari ini. Gaspol atau rem-rem? Nah. Jadi, satu, kalau kalian mau cinta kepada Nabi, salam ku baik-baik. Kalian tahu kalau Nabi salam, tidak pernah Nabi lepas tangannya sebelum sahabat melepas tangannya. Akhlaknya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini fakir miskin ketemu Nabi. Ya Rasulullah, saya musafir, tidak ada kasih yang uangku, berapa hari mah ini kelaparan. Ya Allah Rasulullah, kasih makan kak. Nabi masuk rumahnya. Hei, tidak ada juga makanan. Tanya istri beliau, adakah di situ bisa dimakan? Nabi bilang, tidak ada ya Rasul. Aduh, ada ini. Akhirnya Rasul tidak punya uang, tidak punya pakaian. Masya Allah. Nabi, kekasih Allah, yang Allah sampaikan, tidak kuciptakan dunia dan isinya ya Muhammad kecuali ingin kupersembahkan kepadamu. Masya Allah. Tapi di rumahnya tidak ada makanan. Ada di sini miskin seperti Nabi? Ada. Tidak mungkin di rumahmu tidak ada pisang goreng. Kalau kau beli, kecuali kau tidak beli, tidak bikin, enggak ada itu. Tapi yang pasti, pasti kau bisa makan 3 kali sehari. Akhirnya Nabi bilang, tidak ada makanan ini. Baik, begini saja. Saya kasih kau ini jubahku. Tahu jubah? Bukan baju. Baju ini. Jubah, ada itu orang Arab, ada lagi yang besar. Kayak Superman. Hah? Nah, itu jubah. Dikasih jubahnya Nabi. Nah, ini mau. Saya kasih kau. Silakan kau jual, mudah-mudahan ada beli. Wah, orang yang dikasih jubah ini senang. Gembira. Dia pergi ke pasar. Saudara-saudara sekalian, saya punya jubahnya Rasulullah. Siapa yang mau beli? Didengar sama pengusaha. Pengusaha ini agak kabur-kabur matanya. Nggak buta, tapi kabur-kabur. Saya juga biasa kabur, Pak. Tapi kalau ketemu uang merah, hilang kaburnya. Atau lihat cewek cantik, wah, langsung jelas. Saya, kau juga pasti begitu. Nah, akhirnya ini yang orang kaya bilang sama budaknya, kau pergi beli itu tak baju. Kalau kau berhasil beli, saya merdekakan kamu. Yang tadi kabur-kabur penglihatannya, akhirnya berhasil dia beli. Dia ambil bajunya Nabi, jubahnya, dia serahkan. Tuan, alhamdulillah saya berhasil memenangkan. Lalu orang kaya ini bersalawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya, lalu berdoa, sembuhkan mataku ya Allah, karena cintaku kepada Rasulullah. Dia gosok matanya dengan jubahnya Nabi. Allahu Akbar, dengan izin Allah, biiznillah, sembuh matanya. Sembuh. Wih, terang mi penglihatanku. Lalu dia bilang apa? Tolong ini jubah, kembalikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan. Nabi tersenyum dan berkata kepada anaknya, lihat kok hebatnya ini sedekah. Kamu lihat hebatnya ini sedekah. Satu, dia memberi makan orang miskin. Yang tadinya lapar, dia jual, akhirnya alhamdulillah bisa kenyang. Yang kedua, hebatnya ini sedekah, memerdekakan budak. Yang ketiga, menyembuhkan orang sakit. Yang keempat, hebatnya lagi, ini sedekah bajuku kembali lagi ke saya. Pelajaran pertama, kalau kalian cinta kepada Nabi, sedekahlah. Sedekah. Bagaimana saya mau sedekah Ustaz? Saya miskin. Sedekahlah dengan miskinmu seadanya. Saya tidak bisa sedekah duit. Sedekah kau dengan makanan. Gimana caranya? Tidak bisa tiap hari Jumat.
kau bikin nasi kuning, isi satu iris ikan, 5 bungkus jadinya, bawa kau di masjid hari Jumat. Hari Jumat kau bawa ke masjid, tulis, silakan nikmati 5 bungkus. Begitu kau letakkan, berdoa kepada Allah, ya Allah, balaslah ini dengan lebih banyak lagi dan lebih bagus lagi, supaya saya bisa bersedekah Jumat depan 10 bungkus. Coba Bapak amalkan. Hei Bu, Bu Laseke. Hei, hei, siapa pakai itu emasmu kalau mati ku? Nah, anak, istri kedua. Kalau mati kau pasti suamimu kawin lagi. Itu emasmu, cincinmu nda buka. Sayangku, ini cincin kawin dulu. Nda buka cincinmu. Nda mungkin nak kubur kau dengan cincin. Nda buka gelangmu, ini dulu waktu usia pernikahan kita 10 tahun. Buka. Nda buka lagi kalungmu. Ini pemberian dulu mertua. Nah, buka lagi kalungmu. 3 bulan kemudian, nah, lupa mako. Dapat janda muda, putih, langsing, panjang rambutnya. Itu tadi cincinmu, gelangmu, kalungmu. Nah, kasih istri kedua. Sayangku, ini emas mantan istriku. Ah, kau pakailah ini sayang. Kamu disiksa di kubur, istri kedua pakai emasmu. Daripada istri kedua pakai emasmu, sedekah kau. Hei, Laseke. Sedekah kau. Pak, kau punya rumah ruko, meninggal kau, siapa yang pakai? Hah? Anak mantumu. Anak mantumu napukul anakmu. Karena kau pilih mantu tidak baik agamanya. Begitu kau meninggal, napukul anakmu yang kamu sayang sejak dalam kandungan. Dialah nikmati rukomu, dia nikmati kebunmu, dia nikmati tabunganmu. Daripada nikmati mantumu itu uangmu, lebih kau sedekah. Pasti betul, masa ku ajar salah kok. Ayo, cinta kepada Nabi, sedekah saudara-saudara. Allah tidak akan miskinkan kamu. Kalau ada rezekimu, kamu berbagi. Ada di balik papan ini, apakah namanya ini kampung? Pasar Baru. Nah, lama mini pasar. Kenapa masih Pasar Baru namanya? Ayo, terserah deh. Hah? Ada di Pasar Baru ini, karena rajin sedekah dia miskin. Ada? Nggak. Tidak ada orang yang rajin sedekah miskin. Bahkan orang yang rajin sedekah makin kaya, makin kaya, makin kaya. Kenapa begitu Ustaz? Karena memang Allah janji, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, saya gantikan kau 700 kali lipat. Apa sedekahnya Ustaz? Sedekahnya Ustaz ilmu, ceramah. Apa sedekahnya guru? Dia ajar anakmu. Apa sedekahnya Pak Polisi? Nak ciptakan ketertiban. Itu sedekahnya polisi. Apa sedekahnya pejabat? Dia bikinkan kau peraturan yang gampang anakmu dapat lapangan kerja. Apa sedekah kalian orang miskin? Sedikit-dikit sedekahmu adalah senyum. Karena kata Nabi, senyum bagi umatku adalah sedekah. Maka kalau kau tidak bisa kasih tetanggamu uang, tidak bisa kasih tetanggamu duit, maka sedekamu jangan kau ganggu tetanggamu. Itu sedekamu. Pak, saya mau kasih kini motor.
tapi saya juga butuh ini motor, Pak. Jadi saya sedekah senyum saja, Pak, ya. Assalamualaikum. Boleh. Hei. Apa sedekamu kepada tetanggamu? Pohon-pohonmu jangan mengganggu tetanggamu. Binatang ternakmu jangan mengganggu tetanggamu. Musikmu jangan ganggu tetanggamu. Itu sedekah. Jangan kau mentang-mentang radio baru, kau putar kencang-kencang, lalu kau bilang, ih, radio-radioku, saya bayar listrik, rumah-rumahku. Nah, bilang juga tetanggaku, tetanggamu, rumah-rumahku, pintu-pintuku, telinga-telingaku. Kenapa masuk suara radiomu ke saya? Ya, maka sedekahnya bagi orang Islam, pentingnya bertetangga dengan baik. Itu kalau ada pohon menyeberang, kamu pelihara mangga, itu pohon rantingnya manggamu menyeberang ke sebelah, bukan hakmu itu yang menyeberang pagarnya. Siapa yang punya hak? Haknya tetanggamu. Kalau berbuah itu mangga, kalau dia ambil itu halal, karena dia sudah menyeberang pagar. Nah, bila mahasiswaku, ustaz, kalau pohon menyeberang pagar halal, iya. Bagaimana kalau istrinya tetangga? Hei, 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 jangan kau ganggu istrinya orang. Lihat ke itu di Sulawesi Selatan, diganggu istrinya, dia pulang dari Papua, dia potong lehernya orang yang ganggu. Kenapa? Karena istrinya orang kau ganggu. Nah, ada banyak cewek berkeliaran. Nah, bilang, ini jangan suka kau, ustaz. Biar nak suka kau, ada yang punya. Ya, satu, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, sedekahku. Kenapa hidupku susah? Karena kau pelit. Kenapa pekerjaanku selalu masalah? Tak sedekah. Sedekah kau, biar Allah ganti. Yang penting hakul yakin. Jangkau, betulkah diganti? Betulkah? Betul? Tidak itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, ana inda sonni abdi bi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka diganti, saya ganti. Maka kalau lewat celengan hari Jumat, isi kau. Jangan kau pura-pura tidak lihat. Begitu dekat dengan celengan. Modus. Ada juga orang, Pak, begitu pelitnya, nah tarik anuna dompetnya. Nah bilang itu orang samping Nabi, banyak nak mau ambil ini. Ternyata nak cari uang kecil. Dia nak kasih masuk celengan. Begitu masuk celengan, tiba-tiba ditepuk dari belakang. Pak, 100 ribu. Nih, uang merah tuh. Dia bilang ini, bapak, hebatnya ini anak muda. 100 ribu dia sumbang. Nak kasih masuk celengan. Begitu masuk celengan, nak bilang ini anak muda. Itu hanya bapak yang jatuh tadi dari kantong. Dah bilang dalam hati, agak pilabut nih. Sedekah, saudaraku, minimal sedekah adalah senyum. Apa makna senyum adalah sedekah? Itu berarti kalian menjalin silaturahmi. Sedekah. Adik-adik sekalian, kalau ada di sini mau cepat dapat kerja, sedekahku. Termasuk caleg. Kalau mau kau terpilih, tidak gagal. Hah? Sedekah, bersedekahlah. Ibu-ibu, kalau ada suamimu kau lihat mulai lain-lain, sedekah. Tidak usah kau periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, nak pakaikan password. Tidak ada passwordnya, ustaz. Masih ada nak simpan di sadel motornya. Sedekah. Bagaimana caranya, ustaz? Kau bangun sholat hajat malam-malam. Sudah kau sholat hajat, berdoa. Ya Allah, engkau yang maha melindungi, jaga pelihara suami saya, hindarkan dia dari perempuan jahat. Ini ada duitku 1 juta. Saya sedekah, mudah-mudahan 1 juta ini tolak bala suamiku, terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Cuma sholat hajat juga suamimu, karena anda tahu mi rumusnya juga ini sedekah. Dia bangun juga di kamar sebelah salat. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya.
marah-marah saja kerjanya ya Allah. Ada uang tidak ada uang, marah aja kerjanya ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha memberi jodoh. Ya Allah, bukakah ya Allah, ini tolak bala ya Allah. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Yang mana ini dikabulkan doanya? Satu, sedekah. Jam berapa asar, Ustaz? Jam 4. Beleng-beleng. Mana ada asar jam 4? Jam berapa? Hah? Jam 3 lewat 5 menit. Oke, lewat 10 menit sedikit. Ya. Oke, 2. Di pasar Madinah ada tunanetra. Tahu tunanetra? Tertutup matana, tidak bisa melihat. Ada Yahudi. Tahu Yahudi? Orang Israel. Ya? Itu Israel, Yahudi. Ini orang Yahudi di Madinah, dia minoritas. Tahu minoritas? Agama paling sedikit. Ini tunanetra, agama Yahudi, tidak melihat, minoritas, tapi kerjanya di pasar selalu teriak, saudara-saudara sekalian, jangan percaya Muhammad. Muhammad tukang tipu, Muhammad tukang sihir, hati-hati, jangan dekat dengar-dengar perkataannya, tukang bohong, jangan kau dekat-dekat, dia tukang sihir. Tiap hari dia begitu, tiap hari. Wafatlah Rasulullah. Lalu Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, yang juga mertuanya Nabi, bapaknya Aisyah, lalu berkata kepada Aisyah, Abu Bakar, wahai anakku yang juga istrinya Nabi, adakah perbuatan Nabi yang belum aku contoh? Adakah perbuatan Nabi yang bisa aku ikuti? Nabi bilang anaknya, Aisyah, Abah, Pak, semua saya lihat sudah kau lakukan. Ada satu yang belum kau lakukan, kebiasaan Nabi. Apa itu nak? Tiap hari ada itu tunanetra, orang Yahudi di pasar. Nabi selalu datang suapi dia. Dia suapi. Akhirnya apa? Abu Bakar pergi ke pasar itu, dia cari itu tunanetra. Ketemu. Dan dia masih teriak-teriak. Jangan percaya Muhammad. Muhammad tukang tipu, tukang sihir. Kau dengar nak sihir kau, jangan kau percaya, pembohong. Abu Bakar, oh ini dia. Dia suap. Begitu dia suap itu tunanetra, kan tak melihat itu tunanetra kan? Dia tepis tangannya, ha, siapa kamu? Kok kasar caramu kasih makan kak? Kok begini caramu? Kamu bukan pasti yang kemarin. Kamu bukan orang yang suapi selama ini. Kacang caramu kasar. Yang dulu dia pisah-pisahkan yang lembut dan keras. Dia suap saya dengan lembut. Siapa kamu? Lalu Abu Bakar berkata, saya sahabatnya yang selalu menyuapi kau tiap hari. Siapa yang selalu suapi saya? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin meninggal dunia. Maka saya datang menggantikan dia. Lalu apa kata ini tunanetra? Selama ini saya selalu disuapi. Selama ini selalu dikasih makan, Kak. Selama ini dia kasih saya dengan cara lembut. Dan ternyata dia tidak pernah menyakiti saya. Meskipun saya selalu teriak. Meskipun saya selalu hina dia. Meskipun saya selalu sakiti dia. Tapi dia suap saya dengan cara lemah lembut. Menangis dia. Ternyata dialah Muhammad yang selalu saya hina. Dan saya tidak sempat minta maaf kepadanya. Sekarang sudah meninggal dunia. Akhirnya Yahudi ini masuk Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian cinta kepada Nabi, maka muliakan akhlakmu. Perbaiki akhlakmu. Kepada orang yang berbeda keyakinan sekalipun, kamu jangan hina mereka. Kamu yakin Islam, jangan kau hina agama lain, urusannya dia. Kamu yakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau hina agama dan abinya orang lain, urusan dia.
maka kalian kalau cinta kepada Nabi, muliakan akhlakmu. Bapak-bapak, kalau cintaku kepada Nabi, muliakan istrimu. Jamaku dulu sama tetangga, sama istrimu mau. Pasti itu ibu keras kehidupannya. Eh, pak, pak, para lelaki, bapak-bapak yang punya istri, ini yang ceramah. Kau kira saya jago? Bukan, karena istriku kasih tenang hatiku. Mana bisa kita ceramah kalau istri ganggu ki? 10 menit sebelum ceramah na telpon. Hei, pulang kau cepat. Kenapa kau suruh kak pulang? Pulang kau. Kenapa? Na kontak listri anakmu. Mana bisa lagi kita tenang pak? Maka kita bisa tenang gara-gara istri yang kasih tenang hati. Kau tahu berapa istrinya Nabi? Hei, berapa? Li Ti Sembi 11. Ada di sini 11 istri nah? Ada? Ada? Paling banyak istrinya temanku itu yang baju kotak-kotak. Hey, 11 istri Nabi, tapi tidak ada satupun mengatakan saya menyesal menikah denganmu Muhammad. Padahal 11. Kamu satu istrimu menderita lahir batin. Hei, hei, kalau kau cinta kepada Nabi, muliakan istrimu. Hei, Nabi kalau mau keluar rumah, dia muliakan istrinya. Bagaimana cara Nabi memuliakan istrinya? Dia cium jidatnya istrinya. Itulah yang dia contoh. Dasad. Kalau saya mau pergi, saya mau cium, tapi Nabi lagi istriku, saya pingin cium ki. Itu istriku pak. Kalau mak naik mak di mobil duduk, nak cium mak. Wah. Bapak pernah dicium istri kalau mau pergi? Salatullah salamul ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Kalau kalian cinta kepada Nabi, kamu baiki akhlakmu di rumah. Saya heran kalau pada tetangga kita sopan, kepada anak tetangga kita sopan. Assalamualaikum nak, mana bapakmu nak? Ya sehat-sehat ya nak. Itu anaknya tetangga. Sekalinya anakmu bodoh memang ini. Ketawa kau karena kau begitu semua. Hei, akhlak mulia, istrimu muliakan. Nabi bilang anu je ustaz, majak ni tak panah. Nabi bilang jelek ni sekarang ustaz, tidak seperti waktu pengantin baru. Ya memang orang tidak ada orang tambah cantik. Mana ada orang tambah cantik? Makin tua pasti makin jelek, makin tua pasti makin keriput. Tapi itu mi jodohmu. Kalau kau sudah tidak suka istrimu, bukan dengan kau maki-maki, bukan dengan kau hina, apalagi kau sampai kau tempeleng. Tidak seperti itu. Kalau kau tidak suka lagi istrimu, kasih pulang di rumah orang tuanya. Ini semua ini bertengkar, bertengkar, bertengkar sama istrinya, hamil lagi. Hei, kalau kalian cinta kepada Nabi, muliakan istrimu. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan kepada kalian menghina istri.
Nabi tidak pernah mencontohkan kepada kalian kasar kepada istri. Nabi sopan kepada istrinya. Baik. Sudah-sudah begitu kau ibu. Tol. Hei. Minimal kalau kamu tidak bisa belikan AC mobilmu, rumahmu, tidak bisa kau belikan baju baru tiap minggu istrimu, tidak bisa kau belikan perhiasan, masih ngontrak-ngontrak, paling tidak bahagiakan istrimu dengan apa? Jangan kau hina istrimu. Tenang kau ibu, saya bela kau ini hari. Hei, kapan lagi kau bahagia? Kamu sudah tidak punya mobil, bukan kau pejabat, rumahmu gontrak-ngontrak, istrimu jelek. Nah, kalau gitu istrimu cantik, lalu kau hina lagi, tidak pernah kau bahagiakan. Apa kasihan dia punya istri? Dia tinggalkan keluarganya, dia merantau ke sini Balikpapan, dia tinggalkan kampungnya di Sidrap, dia datang ikuti suaminya, lalu kau sakiti hati istrimu. Kamu laki-laki hina di hadapan Allah. Tenang ibu, saya bela kau. Hei, maka muliakan istrimu. Kalau dia ngomel, memang begitu fitrahnya perempuan. Kalau dia tidak pernah ngomel, pasti lagi sakit. Kalau ngomel istrimu, berarti dia normal. Mana ada pak? Maka kalau kau tidak bisa bahagiakan istrimu dengan materi, tidak bisa kau bahagiakan istrimu dengan harta, bahagiakan dengan akhlakmu yang baik. Ini kau sudah jelek, busuk mulutmu, besar perutmu, kentut ribut, tidur ngorok, kau suka lagi maki-maki istrimu. Nah, panggil istrinya, hei bolong. Apa bolong? Jelek, ya, apa boleh buat, itu jodohmu. Maka muliakan istrimu. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan kasar kepada istri, padahal 11 istrinya. Maka saudaraku, kalau kalian cinta kepada Nabi, muliakan istrimu. Hei, kau kira gampang jadi istri? Pasti itu rambu di situ di atas. Hei, pernah ditanya Nabi, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham mana sila cilakanya. Hah. Kenapa perempuan istri perlu dimuliakan? Karena ada 3 kelebihan perempuan yang tidak bisa kau pikul. Sekuat apapun kamu, seperkasa apapun kamu, kamu tidak bisa lakukan 3 ini. Apa itu? 1, hamil. Cau kami takui ibu. Hamil. Mau kau rasakan susahnya hamil? Ambil kau kelapa 1 biji, kasih masuk di bajumu, kemana-mana bawa, pakai kau tidur. Kalau ada kelapa di perutmu, bisa kau tengkurap. Itulah perempuan. Dia bisa. Dia bisa tidak tengkurap, tidak mopang 9 bulan. Kalian 1 bulan saja kau tidak mopang, pusing kau. 2, melahirkan. Pernah kau melahirkan? Itulah perempuan. Pilihannya 2,
Kalau ndak setengah mati, mati sekalian. Paling kalian kalau lihat istrimu mau melahirkan, paling kau stres bolak-balik depan pintu tapi merokok. Ada merokok di sini? Ada tukang rokok? Saudaraku, saya cinta kalian kepada Allah. Saya ini sakit 5 bulan tertular oleh perokok, bukan karena saya merokok. Berhenti Pak merokok. Kalau kau bilang itu rokok baik, besok atau sebentar sore keluar kau ceramah ini, pi kau beli rokok, merokok kau sama anakmu. Ada perokok mau merokok sama anaknya? Tidak ada. Kenapa? Karena dia tahu rokok itu jelek. Maka berhenti kalian merokok. Lebih baik itu harga rokokmu, celengko ke setiap maghrib ke masjid. Ya, ibu-ibu, senang suamimu merokok? Eh, dengarku semua itu. Melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Hei, lihat itu ibu-ibu istrimu kalau menyusui. Apalagi kalau 7 bulan. Yang tumbuh giginya. Oh. Nah, bilang suaminya, kenapa kok? Ah. Kenapa? Ah. Iya toh? Nabuju itu kesian. Eh, lepas kau nak. Ah. Siang anaknya, malam. Maka ibu saudara yang saya hormati, muliakan istrimu. Sudah mi ketawa kau juga. Hey, kalau kalian miskin, tidak ada jabatanmu, bahagiakan istrimu dengan akhlak mulia. Ya, kau juga ibu. Tenang kok Pak, saya bela kok. Hei ibu, hei, biar ku rajin sholat, rajin ku puasa Senin Kamis, rajin ku ngaji, tapi ku hina suamimu, Nabi bilang kau jadi bahan bakar api neraka. Tenang kok, saya bela kok. Karena saya lihat kau semua takut sama istrimu. Apa kau mau takut sama istrimu? Nah, setengah mati kau carikan uang, setengah mati kau cicilkan rumah. Hah? Siang malam dicarikan uang. Kau pikir bagaimana supaya bisa belikan baju baru? Baru kau takut sama istrimu? Berhenti kau jadi laki-laki. Nah, bila nak kasih pecah piring ustaz, kalau nak kasih pecah piring, kasih pecah sekalian semua. Nak pecahkan gelas, kasih pecah semua. Nak pecahkan televisi, alhamdulillah berhenti nonton sinetron. Hah? Film, televisi, gelas, piring bisa dibeli, tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Hei bu, hei, kalau kalian mau dapat ridha Allah, baik kau sama suamimu. Hei bu, sudah berapa tahun berkeluarga? 40 stas. Masa gara-gara WhatsApp salah kirim? Kan biasa kita mana bisa ditolak itu WhatsApp masuk, tiba-tiba salah kirim, ada masuk lope-lope. Nah, ada apa istrinya? Siapa ini? Apa ini lope-lope? Salah kirim, memang tongkau. Hei bu, hei, kau kira gampang jadi suami? Hah? Orang Bugis pasti itu di atas. Kada bisa dilawan jar. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan tapi waktu asar telah tiba. Saya meng
Saya mengajak kepada semua toma-toma lebihku, Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar malam masih ada maulid. Lebih hebat lagi kita. Lapangan terbuka, tidak panas seperti ini. Di mana Ustaz? Dom. Maulid Pemda Kota Balikpapan. Nah, saya jemput kalian, saya ajak semua kalian datang, adik-adik. Woi, woi. Belum. Woi. Jaga kok. Mali tu gondrong. Tuh ya, saya ajak semua, insyaallah kalau kau naik motor, kau ikut di mobilnya temanmu, kau ikut di mobilnya tetanggamu, kau ikut di motornya tetanggamu, kau datang dengar maulid, itu adalah bukti kalian cinta kepada Nabi. Kalau cinta kepada Nabi, nah cari kau nanti Nabi di akhirat. Mana umatku ya Allah? Masih ada masalahnya di akhirat. Tidak enak kata Nabi, saya masuk surga sementara umatku masuk dalam neraka. Lalu Nabi diberikan kewenangan, kau pergilah jemput umatmu karena dia cinta kepadamu. Ngeri tuh ibu-ibu di atas. Bapak Ibu, yang pertama kalau mau dengar ceramah saya, insya Allah sebentar malam di dom. Datanglah. Ya? Insya Allah. Yang kedua, kalau masih mau dengar ceramah saya, buka YouTube. Tapi YouTube itu agak panjang, tak satu jam. Kalau mau ke yang satu-satu menit, ada juga. Gimana caranya? Instagram. TikTok. Nah, bagaimana caranya? Kau cari namaku Dasat Latif 1212. Oh, banyak ceramah saya di situ. Satu-satu menit. Ada yang membahas tentang istri cerewet. Ah, kau share itu baru kau kirimkan istrimu. Dengar kau ini, Bu. Ada yang membahas tentang laki-laki yang suka selingkuh. Ah. Bagaimana suamimu tidak selingkuh kalau kau jelek? Hei, dengar ini ya. Itu laki-laki tergantung istri. Meskipun tidak cantik, tapi akhlakmu baik. Hah? Belum datang suamimu sudah siap kopinya. Pagi-pagi belum bangun sudah ada kopinya. Kau telpon dia, kau ingatkan sholatnya. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki sudah Allah tentukan. Ada atau tidak kau bawa pulang, saya tetap bersyukur sebagai istrimu. Oh, ndak ada itu laki-laki jahat sama istrinya kalau begini. Ini baru datang, bodoh memang ini. Bagaimana? Ya. Nah, karena waktu asar telah tiba, mohon maaf saya tidak ikut berjamaah sebab saya sudah kasar jamaah saya tadi. Kita buktikan, Bapak Ibu, jangan pulang. Masuk mi waktu asar. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita berjamaah, 27 kali lipat pahala kita dapat. Jangan sampai kita senang dengar ceramah, kita datang maulid, tapi tidak sholat setelah acara ini. Ambil wudhu, sholat berjamaah sama-sama, ada konsumsi atau tidak ada konsumsi kita dapat, tetap bersyukur kepada Allah. Duduk-duduk, kita berdoa dulu, berdoa. Mari kita awali doa ini dengan bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, Zat yang Maha Membalas, balaslah segala kebaikan,
orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, saat yang memuliakan, muliakanlah orang-orang yang melangkahkan kakinya ke tempat ini. Jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kumpulkanlah kami bersama Nabi-Mu Muhammad SAW di sorga kelak, minum bersama Rasul-Mu di Telaga Al-Kauzar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.